Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat suasana Mega Mall yang ada di Ayani, Pontianak, tanggal 1 Juni 2020, New Normal. Di sini masih terlihat sepi dan tidak banyak toko-toko yang buka, terutama bentuk kafe ataupun jualan-jualan makanan yang ada di Mega Mall tersebut. Hanya pakaian, kemudian sepatu, toko sepatu dan beberapa toko-toko lainnya yang masih buka. Kemudian toko mainan ini masih tutup. Ini jalanan masih lumayan sepi dan masih tertutup dengan rapat toko-tokonya. Tidak terlihat para pengunjung yang ada di sini. Mungkin para pengusaha yang ada di Pontianak, terutama yang buka di Mega Mall tersebut, merasa belum berani untuk membuka usahanya, terutama bagian bidang usaha kuliner, karena dianggap mungkin masih lumayan rawan untuk dibuka, mungkin takut disuruh tutup kembali dan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar. Jualan baju di sini lumayan banyak yang buka, tapi pengunjung yang datang hanya beberapa orang. Dan kami lihat ke atas itu tempat 21 yang bioskop untuk kita nonton ditutup. Bahkan dikasih plang di tangga, tidak boleh naik ke atas. Tempat food corner masih tutup dan kelihatan sangat gelap karena tidak ada satu kuliner pun yang buka di situ. Terlihat satu toko es bubble itu ramai yang ngantri. Ada toko yang ramai pengunjungnya. Ada juga toko yang tidak ada pengunjung sama sekali. Biasanya area ini banyak bentuk-bentuk pameran atau promosi, baik itu berupa promosi mobil, motor, dan furniture serta lainnya. Tapi setelah pandemi ini mungkin masih belum normal sama sekali, sehingga masih tetap kosong, tidak ada satupun promosi yang ada di area ini. Biasanya hipermart di sini lumayan ramai dan antriannya begitu panjang. Tapi sekarang setelah krisis pandemi lumayan sepi dan antrian tidak panjang.
stok di rumah aja kali, mana kita tahu. Dan informasikan juga bagi anak Pagasia yang berada di kasa 14, 16 dan 18. Karena menjelang maghrib, akhirnya kami keluar dari Mega Mall karena area masjidnya itu berada di atas dan jalan di atas ditutup, dan kami keluar dari area tersebut menuju Masjid Raya Mujahidin. Setelah kami lihat, ternyata masjidnya juga begitu sepi, tidak ramai belum para pengunjungnya. Mungkin efek dari pandemi sisa dari kemarin itu masih itu, mereka semua masih sholat di rumah masing-masing. Begitu sepi bukan? Sampai di sini dulu perjalanan kita untuk melihat kota Pontianak di episode New Normal.